Halo guys, apa kabar teman-teman? Hey, mudah-mudahan kalian baik-baik saja ya. Biar kita bisa berpetualang bareng hari ini teman. Tuh, Trugani kakak juga sudah sampai ya di depan istana ini teman. Wadidaw, ternyata di istana ini juga kakak baru ngeh teman. Istana ini memiliki banyak sekali peternakan tuh guys. Dan juga di istana yang paling besar temanku. Wadidaw, dan juga tersimpan beberapa perangkap ya. Oke, itu saatnya kita let's go teman. Untuk mencari hewan-hewanan ya. Nanti kita masukin ke dalam truk gandeng kakak ya, biar truk gandeng kakak terisi penuh oleh hewan teman-teman. Yuk kita coba tangkap. Yuk kita coba buka pintu yang berwarna hijau terlebih dahulu teman-teman. Kira-kira di pintu yang berwarna hijau ini kakak akan menemukan hewan apa ya? Ayo kita bongkar teman. 1, 2, 3. Widih guys, pintu ini sangat ini susah sekali untuk dibuka teman. Ayo kita berusaha untuk membukanya guys. Wadidaw, lihat ada hewan berwarna hitam. Kira-kira hewan apa ini guys ya? Mudah-mudahan bukan hewan berbahaya ya yang katanya bukan teman. Ayo kita coba masukin tangan ke dalam teman. Wih, dia memiliki bulu di seluruh tubuhnya teman-teman. Wadidaw, hewan apa guys? Coba kalian tebak teman. Ayo kita coba tangkap. Wih, lihat teman. Ternyata yang katanya bukan adalah seekor marmut berwarna hitam. Wih, lihat marmut ini begitu memiliki warna yang sangat keren ya. Oke, kita masukin teman-teman. Wih, kakak lupa teman, ternyata truk kanan kakak belum dibuka teman. Kita buka terlebih dahulu ya, biar kita gampang masukkan hewan-hewannya teman. Yuk kita let's go masukin teman. Ternyata baru saja dimulai kakak sudah menemukan seekor marmut ya. Seekor marmut berwarna hitam teman, kita kasih makan ya. Biarkan dia memakan dulu rumputan yang kakak kasih di sini ya. Mantul-mantul. Wadidaw, karena seekor marmut ini adalah hewan herbivora ya, memakan rumputan yang sangat cocok untuk kita rawat dan kita pelihara teman. Ekor marmut sudah kakak amanin ya. Ayo kita buka lagi teman pintu yang berwarna biru di pinggirnya nih guys. Kira-kira hewan apa lagi ya ketemukan di pintu berwarna biru ini teman. Coba kalian tebak nih guys. Kalau ada kalian yang bisa tebak, nanti kakak kasih hadiah teman-teman. Ayo kita bongkar ya. 1, 2, 3, 4. Wadidaw guys, lihat ada hewan berwarna hitam lagi. Tapi hewannya ini berwarna putih teman. Lihat tuh guys, ternyata ini seekor marmut lagi yang keluar teman. Tapi dia sedikit berbeda ya, bulunya itu sangat panjang sekali teman, alis sangat lebat sekali tuh guys. Wadidaw, tapi marmut ini sama ya, dia berkaki empat dan juga memiliki tubuh yang begitu mungil teman-teman. Wadidaw, hari ini kakak sudah menemukan 2 ekor marmut teman-teman. Mantul-mantul. Kita kasih makanan lagi ya. Kira-kira si marmut itu masih suka gak teman-teman? Makan makanan yang kakak kasih ya. Yuk kita kasih lagi makanan. Lihat tuh, dia langsung menyantap begitu saja teman. Wadidaw, keren sekali ya. Cocok sekali teman untuk kita rawat dan kita pelihara ya. Nanti kita ternak ini teman, marmut sudah di dalam rumah nih guys. Wadidaw, it's very nice. 2 ekor marmut sudah kakak amanin ya, dan sudah kakak masukin ke dalam truk kanan kakak teman. Yuk kita melanjutkan lagi guys. Ternyata masih ada pintu lagi yang belum kakak buka di sini teman. Ini adalah pintu berwarna merah ya, kakak sampai lupa nih guys. Yuk kita coba bongkar teman-teman. Kira-kira hewan apa lagi yang ketemukan? 1, 2, 3. Wow, bentar guys, di dalam sangat gelap sekali teman-teman. Yuk kita coba lihat dan kita mendekat teman, hewan apa yang ada di dalamnya guys. Wih, ternyata lihat tuh, ada beberapa ekor anakan ayam berwarna-warni teman. Kita coba lihat tuh. Wadidaw, anakan ayam berwarna merah, dan juga ada lagi teman nih, anakan ayam berwarna kuning. Wadidaw, mantul-mantul. Apakah ada lagi? Ternyata masih ada lagi yang kerasakan teman. Berwarna kuning lagi, dan yang terakhir berwarna pink teman. Ayo kita masukin semua anakan ayam ini ke dalam truk kanan kakak ya. Lumayan teman-teman buat peliharaan di rumah nih guys. Kakak mendapatkan 4 ekor anakan ayam ya. Hari ini gak sia-sia teman, kita mulai berpetualangan lagi nih guys. Sudah mendapatkan 4 ekor anakan ayam yang sangat cantik sekali ya. Guys, lihat tuh. Wow, ternyata di sini kakak menemukan lagi seekor kelinci teman. Wadidaw, ini kelinci memiliki tubuh yang sangat besar sekali ya, berwarna hitam. Ayo guys, kita coba kasih makan dia rumputan teman. Apakah mau? Wadidaw, ternyata langsung disantap begitu saja teman. Nampaknya kelinci satu ini sangat kelaparan sekali ya. Sangat kasihan teman. Nanti kita ambil dan kita rawat ya. Seekor kelinci ini kalau kita masukin ke dalam truk kanan kakak gak akan muat teman, karena
anak kelinci ini memiliki badan yang begitu sangat besar sekali ya. Lebih baik nanti kita ambil lagi teman, dan kita mengambil wadah yang lebih besar ya untuk memasukkan si kelinci ini guys. Wede, biarkan dulu dia makan rumputan yang kakak kasih ya. Lebih baik kakak lanjutkan lagi teman untuk berpetualang ya. Karena kali ini kakak belum puas sekali teman. Yuk kita lanjut guys di sebelah sini tuh. Lihat, wow, ada yang bersuara di perangkap ini teman. Kira-kira yang bersuara itu hewan apa ya? Kakak sangat curiga sekali teman. Ayo kita coba buka teman. 1, 2, 3. Wow, ada seekor anakan ayam. Boleh deh, lihat tuh. Anakan ayam ini memiliki tubuh yang begitu mulia teman ya. Kut. Ayo sini. Wow, nampaknya anakan ayam satu ini malu-malu teman-teman. Dia selalu menjauh dari kakak ya. Wadidaw. Oke, gak apa-apa teman-teman. Biarkan anakan ayam ini bermain-main dulu di sini ya. Ayo, kita lebih baik melanjutkan lagi untuk berpetualang teman. Guys, kakak baru ngeh teman. Ternyata di sini kakak menemukan terdapat bola-bola berwarna-warni nih guys. Ada bola-bola berwarna hijau, berwarna kuning, pink, dan juga berwarna apa lagi? Berwarna oranye. Mantul-mantul. Nanti kita ambil semua ya buat mainan kakak di rumah teman-teman. Ayo guys, kita lanjutkan lagi teman. Kira-kira perangkapan lagi yang belum kakak buka ya. Wow, guys, lihat tuh, ada pelangkap yang kelewatan teman-teman. Widih, hampir saja kakak menemukannya lagi ya. Ini adalah pelangkap yang berwarna pink teman. Hehe, lihat, perangkap yang begitu besar sekali, bersama perangkap tapi berbeda warna teman. Ini adalah perangkap yang berwarna pink ya. Ayo kita coba buka tuh. Ada hewan yang langsung keluar saja teman. Ternyata ini adalah seekor itik guys. Yo, kita coba kasih makan seekor anakan itik ini teman. Mantul-mantul. Kira-kira anakan itik ini mau gak ya dikasih makanan yang kakak kasih teman? Tuh, lihat tuh, langsung disantap begitu saja dengan lahap teman-teman. Wadidaw, seekor anakan itik yang sangat imut sekali ya. Dia kalau masih anakan sangat imut teman, tapi berbeda kalau sudah besar nih guys. Dia adalah hewan yang sangat jorok sekali teman-teman. Tapi gak apa-apa ya, boleh kita pelihara teman. Karena dia adalah hewan yang bisa bertelur. Hewan penghasil telur teman-teman. Guys, lihat, ternyata di sini kakak menemukan terdapat sebuah akuarium yang memiliki banyak sekali ikan teman. Tuh lihat tuh, banyak sekali ikan ya. Kira-kira ikan apa saja yang berada di akuarium ini teman? Ternyata ada seekor ikan konsumsi juga teman. Ada seekor ikan nilam. Ada juga seekor ikan nila merah teman. Lihat tuh, seekor ikan nila merah ini boleh untuk kita pasak ya, karena dia adalah ikan konsumsi yang memiliki rasa yang begitu lezat dan bergizi teman. Nah, yuk kita masukin terlebih dahulu ya ke dalam tuk akuarium kakak teman. Sudah terisi teman. Ayo kita lanjutkan lagi untuk menangkap semua ikan ini guys. Wadidaw, ternyata ada ikan komet yang begitu sangat banyak sekali, berwarna hitam, berwarna merah, berwarna putih teman. Kita tangkap semua ikan ini ya. Jangan sampai ada ikan yang tersisa teman-teman. Ayo kita tangkap semua ikan ini guys. Tuh, tuk akuarium kakak yang pertama sudah terisi penuh oleh ikan ya. Ayo kita saatnya isi lagi tuk akuarium yang pertama teman. Diisinya oleh ikan-ikan ini ya. Tuh, ada juga ikan koi teman. Ikan koi berwarna putih alias berwarna albino guys. Ada juga seekor lobster teman. Seekor hewan yang memiliki capit yang sangat tajam ya. Kalian kalau menangkap si lobster harus pakai sisir teman. Kalau pakai tangan bisa-bisa tangan kalian dicapit oleh lobster itu teman. Kalau sudah dicapit rasanya itu sangat sakit sekali ya. Kakak juga sudah merasakannya teman. Dan bisa-bisa tangan kalian berdarah tuh. Lihat, ia memiliki capit yang begitu sangat tajam ya. Wadidaw, jangan ditiru badan kakak sebenarnya teman. Dua akuarium kakak sudah terisi penuh ya oleh ikan yang sangat cantik-cantik teman. Ikan koi, lobster, ikan komet, dan ini ikan nilam, ikan nila merah. Hehe, mantul-mantul. Ayo guys, kita lanjutkan lagi berpetualang ya. Kira-kira hari ini kita berpetualang melanjutkan lagi ke sebelah mana teman? Wow, lihat tuh, di sini memiliki istana yang berwarna putih dan juga berwarna-warni teman. Istana yang begitu sangat besar sekali guys. Kira-kira kakak akan menemukan hewan apa lagi ya? Ada pintu berwarna biru di sini temanku. Yuk kita coba bongkar teman dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Wow guys, lihat di dalamnya teman, terdapat seekor hewan apa ya? Ayo kita coba tangkap terlebih dahulu guys. Kakak sudah mendapatkan teman. Ternyata dia memiliki bulu yang sangat lebat teman. Kakak tahu nih guys, kelihatan dari bentuk tubuhnya ini adalah seekor burung puyuh teman. Seekor burung yang memiliki lihat, dia adalah jenis burung yang tidak bisa terbang teman. Kakak juga sedikit aneh ya, tapi dia memiliki ini teman, lari yang sangat kencang sekali nih. Burung puyuh ini sangat dicari orang-orang nih guys, karena dia
bisa menghasilkan telur yang begitu sangat lezat sekali teman-teman. Telurnya itu berwarna putih sangat kecil ya. Dia langsung melarikan diri saja teman. Ternyata dia sedang menyantap makanan teman-teman tuh. Wadidaw, sangat kelaparan sekali ya. Ayo kita biarkan dulu si anak buyu ini makan dulu ya. Nanti kita ambil teman. Ayo kita lanjutkan lagi guys. Untuk ke sebelah sini teman tuh, ada istana lagi yang memiliki pintu dua berdekatan yang sama berwarna merah. Kira-kira hewan apa lagi yang ketemu kanjelangnya ya? Ayo kita ambil teman. 1, 2, 3. Wow guys, ada seekor ayam teman. Lihat tuh, kelihatannya dari bentuk tubuhnya teman, dia memiliki tubuh yang sangat kecil berwarna putih dan juga berkaki dua teman. Mantul-mantul. Ini jadi satu ekor ayam sudah kakak dapatkan teman-teman. Anakan ayam ini juga cocok untuk kita rawat teman. Lihat tuh, dia begitu sangat jinak sekali ya kita permainkan teman-teman. Tuh, kakak mendapatkan dua ekor anakan ayam berbeda jenis teman. Ini adalah jenis anakan ayam kate dan ini adalah ayam kampung teman-teman. Ini seekor itik guys berwarna putih. Wadidaw.